Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, bagaimana pengobatan untuk ayam yang ngorok ya seperti ini? Nah, ayam yang sakit ditandai dengan ini, kondisi fisik seperti ini ya. Fisiknya pucat, ini warna baret. Nah, ini kita sembuhkan ya. Bagaimana cara efektif untuk menyembuhkannya? Caranya mudah sekali, langsung kita berikan tetrakol kawan-kawan untuk pengobatan ayam samo yang ngorok, kita pakai tetrakol ya. Nah, ini untuk di kandang kita itu di bawahnya kita kasih maggot seperti ini kawan-kawan. Jadi maggotnya itu langsung makan kotoran-kotoran ayam ya. Jadi ini sangat bagus sekali model kandang dengan diberi maggot seperti ini di bawahnya ya. Jadi kotoran ayam langsung di makan oleh maggotnya. Nanti dari hasil ini, maggot ini ya, kotoran maggotnya itu nanti bisa digunakan untuk pupuk ya. Jadi kembali lagi, ini pengobatan ayam samo yang kurus seperti ini, kemudian wajah pucat dan sakit kita sembuhkan. Ini karena ngorok, kita pakai tretakor ya kawan-kawan. Bisa juga dengan obat anti senot ya, atau dengan ramuan herbal seperti bawang itu kawan-kawan. Dan ini alhamdulillah sudah mulai sehat dan fit ya. Oke, ini cakep, terima kasih. Selamat mencoba.